gue dapat. Ini gue dapat. Ini gede nih, ini gede nih. Ini dari bentuknya. Gua ulur lagi. Dapat nih, gue dapat. Lu dapat juga. Dapat gua. Ah, dia lepas. Dapat nih gue. Wah, dapat. Lu. Masih. Aku tenggelam. Kok orang? Ya, lepas lagi, Bang. Lepas lagi aja, Bang. Lepas lagi. Dapat lagi nih. Dapat lagi. Maaf, Rang, kita nyari ikan. Aku. Hati-hati kamu. Kita lagi enak-enakan mancing kok lu muncul di sini. Sama ikan purba. Mana ada ikan purba zaman sekarang. Ikan purba mah zaman dulu, namanya juga purba. Beneran. Kayak gimana bentukannya, Cek? Ini ada ikan purba. Namanya? Arama Arapama. Ikan ini diperkirakan sudah ada sejak 24 juta tahun yang lalu. Oh, gede banget ikannya. Dan bisa tumbuh hingga 4,5 meter. Ini tadi yang nyerang aku. Wih, gede bener. Ini tadi yang nyerang aku tadi. Gak mungkin ada di sini. Ini kan habitatnya di perairan tropis Amerika Selatan. Orang kita mancing di Cimande. Ya kan cuman kan dia lewat jalan darat bisa. Ini kan biasanya adanya di hutan Amazon. Tapi kalau ikan langka salah satunya arwana. Arwana termasuk ikan langka. Berarti Om Tukul langka juga ya? Iya. Ikan arwana ini ikan yang sering dijadikan peliharaan yang ternyata ini sudah ada sejak zaman Jurassic. Oh. Dan ini bisa ditemukan di sungai-sungai hutan Amazon dan beberapa sungai di benua Asia, Afrika, dan Australia. Bahkan sekarang udah banyak ya di Asia ya. Ada juga sturgeon. Ikan ini diperkirakan sudah ada sejak 200 juta tahun lalu. Ini nih ikannya ya ampun gede banget. Ikan ini adalah sumber utama dari makanan kelas atas yaitu caviar. Wah. Makanya mahal banget. Wih, itu dia ikannya kayak ikan paus ya. Tapi ikan ini sekarang lagi terancam punah. Ini ada hagfish. Hagfish. Ikan yang memiliki bentuk sedikit menjijikan. Ini sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Itu. Kayak cacing ya. Aku dapat. Wah, ikan Nemo. Oh, ikan Nemo. Ikan Nemo ini clownfish ini. Iya. Pada pernah pelihara ikan gak sih di rumah? Aku dulu pernah pelihara ikan, cuman karena lapar aku goreng deh. Ya Allah, ikan apaan? Ya, ikan tongkol. Tahu gak? Sekarang itu di Jakarta khususnya ada namanya sebuah gerakan. Namanya Fish for Better Jakarta. Oh. Jadi ada 20 danau yang tersebar di Jakarta. Kayak danau yang ada di Ragunan, danau di taman-taman. Itu orang boleh loh nyumbang-nyumbang ikan untuk di danau tersebut. Oh, dimasukin ke situ. Masukin ke situ. Jadi kalau mau tahu coba aja follow at Fish for Better Jakarta. Oke juga. Jadi ikan-ikan hias segala macam kita boleh nyumbang. Jadi Jakarta tuh kalau kita ke danau-danau lihat ada ikan-ikannya. Iya, seneng ya. Bukan sampah aja ya dalam danau ya, tapi ikan ya. Oke. Ini ada ngomongin soal ikan lagi. Ada artikel ikan arwana platinum, ini adalah ikan hias termahal di dunia. Predikat ikan hias termahal dipegang oleh ikan arwana platinum. Ikan ini karena kan kartu kredit aja kalau platinum mahal ya. Ini sekitar 5,5 miliar. Masya Allah. Ikan ini sampai ditanamkan chip untuk membedakan dengan jenis arwana lainnya. Ikan ini bisa ditemukan di perairan Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan juga Afrika. Ini langka nih, Pak. Ikan mahal banget. Ini adalah ikan-ikan paling mematikan di dunia. Iya, salah satunya ada Wells Catfish. Ini lele sebenarnya. Tapi ini lele predator. Lele predator. Lele ini tinggal di Eropa Timur. Ini termasuk ikan agresif nih ya. Karena dia gampang tidak segan-segan membunuh mangsanya termasuk manusia. Waduh. Juga bisa dibunuh loh. Predator ngeri banget ya. Pari. Ikan pari. Iya, pari listrik. Ikan pari ini memiliki listrik yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Ikan ini jarang ditemukan karena habitatnya di dasar laut. Ada lagi lionfish. Nih, meski tubuhnya kecil mungil, namun ini dia ya, memiliki duri yang tajam dan beracun. Waduh. Dan predator yang memangsa ikan ini akan segera menemui ajalnya karena racun yang terkandung dalam tubuhnya. Oh my God, ikan buntal juga. Ikan buntal nan imut ini memiliki racun yang diyakini 1.200 kali lebih mematikan dari sianida. Wow. Tapi dibalik semua itu, ikan ini memiliki daging yang lezat dan tidak beracun jika benar dalam mengolahnya. Ya, Ti. Kenapa? Mati ikan gue. Gorengin aja, Om. Gimana kita kasih nafas perbuatan yuk. Gorengin aja. Masih mati. Gorengin. Gimana dong hidupinnya lagi dong? Orang ada banyak video yang ikan tuh udah mati, udah digoreng, itu masih hidup loh. Ya? Mana mungkin. Sering gak sih lihat gitu viral? Iya. Oh, beberapa ikan. Masa sih? Ada nih beberapa apa cuplikannya ikan-ikan yang udah masih hidup lagi setelah beku lah. Ini udah beku, ini udah beku banget nih. Ini ikannya udah bener-bener beku, terus ditaruh di air. Yang meleleh. Terus ikannya
bergerak. Bisa gitu ya? Lah, gitu ya? Kok bisa? Tapi ada beberapa hewan emang yang kayak gitu, kayak kodok ya, beberapa apa salah satu kodok yang bisa tahan di udara dingin dengan membekukan diri. Jadi dia kayak mati suri gitu. Kalau udah musimnya lewat dia hidup lagi. Hebat ya, betul. Mungkin ini salah satu yang juga nih. Ini ada ikan namanya handfish, ikan bertangan yang langka. Nah, dia punya sirip tapi mirip kayak tangan. Oh ya. Dan ini termasuk spesies langka ditemukan di Pantai Tenggara Tasmania. Ikan ini merayap di dasar lautan dengan menggunakan tangannya dan bisa tumbuh sampai 5 inch dan memangsa krustakea kecil serta cacing-cacing. Ini ikannya, Pak? Itu tuh. Ikannya, dia, tuh. Ikannya kayak pakai kostum berlebihan gitu ya? Iya. Ini ukurannya berapa nih? Kecil lumayan, atau besar ya? Lumayan besar juga. 15 cm doang. Jadi siripnya kayak tangan ya? Nah ini yang kakek tadi bilang mandarin fish. Mandarin fish. Itu ya, apa sih? Tadi mandarin fish dinobatkan sebagai salah satu ikan tercantik di dunia. Ikan air laut ini memiliki warna yang sangat indah dan artistik. Wow, meski ikan ini begitu indah, ternyata ikan ini beracun dan berbau busuk. Wow. Kemampuannya itu untuk bertahan dari serangan predator. Ukuran dari ikan ini sekitar 6 sampai 15 cm. Ikan ini sering terlihat di dekat kepulauan Ryukyu, Jepang, Australia, dan di Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi jangan GR kalau kita sampai ada yang nyebutin, lu kayak mandarin fish lo, emang cantik, emang tapi cantik. Busuk. Busuk. Ini ada bagus tayangan sahabat pagi nih. Halo Teh Hesti, Bang Andre, kan kalian sering tuh pakai kostum yang lucu dan aneh. Aku mau lihat dong kalau kalian pakai kostum kartun yang lucu-lucu gitu. Makasih. Lah kita mah sering. Gue pernah jadi Iron Man. Gue pernah. Pacar pernah jadi siapa? Water apa namanya? Aquaman. Gue Tom Rider. Gue juga pernah jadi. Jadi Smurf. Doraemon. Macem-macem. Suzuka. SpongeBob pernah juga. Pernah jadi Roti. Pernah jadi Pepper and Salt. Diain aja. Kita kasih lihat aja deh buat teman-teman sahabat pagi yang pengen tahu kita pernah berdandan kartun. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi saat lagi tetap di Pagi-Pagi. Semangat.